Islam, selamat pagi Malaysia. Semua orang tengok teater dan dah lama tak tengok teater kan? Tengok teater. Oh, saya baru nak cakap pasal Zumba lagi. Tapi tak lupa. Tak habis dengan Zumba. Tak habis dengan Zumba lagi. Okay, oh, teater. Okey. Jadi kita terus sama dengan rakan kita di Terengganu FM untuk seleksi pagi. Silakan. Silakan. Dapat saksikan di TV 1. Eh, dah. Bagi kiyu sini dulu. Ha? Nanti pusing pergi merah nanti eh. Okey. Ni sebenarnya CD pun ada pembantu kita. CD banyak membantu sebenarnya. Okey. Bila-bila masa saja lagi. Terima kasih. Rakan Stoga Syahrin dan juga Zemra. Zemra Zamri, hai. Jumpa lagi. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi Malaysia. Yeah. Selamat pagi dari Terengganu. Salam dari Terengganu. Sempena dengan Fit Malaysia edisi Terengganu. Kami bersiaran langsung terus daripada mana ni awak? Dari dataran Batu Buruk, Kuala Terengganu. Okay. Sempena Fit Malaysia 2019. Jadi okay, kita rasa hari ini dah penuh pengunjung-pengunjung dan juga peserta-peserta untuk sama memeriahkan lagi Fit Malaysia 2019. Mungkin penonton menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV 1 dapat saksikan adik-adik ini. Lambai sikit. Itu dia. Okey, ini adik-adik pelajar kita yang telah pun sebenarnya menyertai fun walk eh. Ya. Yep. Okey, baru saja selesai. Yeah. Tengok dia apa ni, senyum sikit. Tunjuk medal. Tunjuk pingat tu. Mana pingat? Itu dia. Ada yang dapat ya. Okey. Semua peserta dapat ni sebenarnya awak. Okey, dan seronok sekali sebenarnya. Pelepasan sudah pun bermula jam 7.50 minit pagi tadi. Ya, antaranya ya. Dan peserta bukan saja daripada kalangan para pelajar sekolah ya awak, tapi juga seisi keluarga yang seronoknya ada yang bawa anak kecil. Ada yang berkerusi roda, ada yang warga emas pun, itu tidak memberi satu halangan untuk mereka menyertai Fit Malaysia. Okey, yang tadi ni kita telah pun acara-acara yang telah pun berlangsung, antaranya fun walk 3 km, okay, fun run 5 km, yep, fun ride 10 km, mm-hmm, fun ride 30 meter, okay, 30 km, yeah, dan juga pendek sangat tu 30 meter, fun run go green. Ada lagi sebenarnya, ada lagi antara acara-acara sepanjang panjang hari ini, Kakcik. Okay. Antaranya lagi ada Senang Robit sekarang ni yang berlangsung, kalau kita dengar di pentas utama jauh-jauh bunyi musiknya. Okay, dan Senang juga Robit. Ya, okay, ada pertandingan Expos FIFA. Betul ke dia? 2019. E-sport. Ya. Okay, baik. Dan juga pertandingan memanah tradisional. Oh, ini menarik sekali. Macam mana tu? Memanah tradisional ni, adakah mereka memanah sambil memakai busana tradisional? Ataupun pakai panah buluh ke apa? Atau menggunakan kaedah ataupun alatan tradisional? Mm-hmm. Oh, tunggu saja, okay? Okay, dan juga ada pertandingan mewarna kanak-kanak. Mm-hmm. Lagi demonstrasi taekwondo. Mari mencuba permainan tradisi ataupun tradisional. Mm-hmm. Mari mencuba dam gergasi. Yep. Antaranya jarang-jarang kalau kita tengok apakah dam bola ke. Maidang 2-3 papang orang tengah nunggu. Okey, baik. Dan banyak lagi lah antaranya yang disediakan untuk sepanjang untuk hari ini, hari yang kedua ini. Betul awak. Tapi insyaAllah majlis perasmian akan bermula, akan berlangsung insyaAllah jam 9 pagi, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Menteri Belia dan Sukan. Okey, lambai-lambai dek. Masuk TV. Eh, anak saya tu kata mak dia. Okey, dan sebenarnya penyertaan apa tu Fit Malaysia hari ini bukan saja di sekitar Kuala Terengganu, tapi sebenarnya dari daerah Besut, Setiu, Kemaman, Dungun. Terima kasih kerana memberi sokongan untuk Fit Malaysia. Okey. Lambai-lambai lagi. Okey. Seronok sekali. Okay, kalau di Terengganu ni sendiri, banyak antaranya tempat-tempat rekreasi yang diadakan, antaranya di Pantai Batu Buruk sendiri. Di sini adalah tempat rekreasi tumpuan utama rakyat Terengganu setiap hujung minggu, hari Jumaat dan Sabtu. Okay. Dan juga menyediakan berbagai-bagai kemudahan dan sebagainya. Dan juga untuk yang ingin menurut serta untuk hari ini, kita boleh datang lagi ke dataran dataran Batu Buruk ni untuk sama-sama meriahkan Fit Malaysia 2019. Okay. Baik. Kita dah pun di penghujung betul ya? Kita dapat isyarat kita dah pun berada di penghujung lintas langsung Selamat Pagi Malaysia. Terus dari dataran Batu Buruk sempena dengan Fit Malaysia edisi Terengganu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Cik dan juga awak, bukan main banyaknya ceritanya kan, tak apa.